Angka kasus kebakaran yang terjadi di Kabupaten Sarolangun sampai pertengahan tahun 2021 itu terbilang cukup tinggi. Pasalnya hingga awal Mei 2021 telah terjadi 9 kasus kebakaran. 9 kasus terjadi di 6 kecamatan, yaitu 2 kasus di Kecamatan Mandianyin, Seko Air Hitam, 2 kasus di Singkut, 2 kasus di Kecamatan Limun, seko kasus di Sarolangun, dan seko kasus lagi terjadi di Kecamatan Air Hitam. Kadis Damkar Sarolangun Henry mengatakan, rata-rata penyebab kebakaran sendiri didominasi oleh korsleting listrik dan kelalaian dari para korban. Macam lupa mematikan kompor dan listrik saat pergi meninggalkan rumah. Hendriman mengingatkan agar masyarakat dapat lebih hati-hati dan memperhatikan colokan listrik, lilin atau sumber api lainnya yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Terhadap instalasi listrik, ya, supaya dilepas ataupun colokan-colokannya dilepas, dan alat penerangan seperti menggunakan lilin dan sebagainya itu juga harus diwaspadai. Surya Abadi, Jambi TV.